Pukul lu rasanya so sambung. Siapa nak kumpulkan? Wah lah. I will leave it to them to decide what to do lah. Leave it to them. And then if they raise half the debt, they have to readjust this on the final balance. Depan-depan dia lah. Walaupun they raise for 100,000 back then. Kalau dia kata, blank ni, kita orang-orang. Dia orang selalu ke masjid lah kan pasal dia orang tak ada khairat kematian kan. Dia orang nak tubuhkan khairat kematian, nak buat tempat mandi jenazah. Sekarang tak boleh nak tubuh kan. Dulu ada kan pasal abah dia? Ya, abah ada. Masjid lah rasa. Ini masjid punya. Rasa dah tu lah dah ni. Sekarang dia nak apa balik? Nak titik hari-hari baru. Adik. So sekarang ni, Tak boleh. Tapi ada timbul lah ada masalah personal kan, Aida kan. Kita tangguhkan. Ya, media tu kan. Kita tangguhkan oleh kerana adalah besar desus tu lah. Yang sulit lah. Betul lah, kita tangguhkan pelan tu. Sekarang ni ada pula tak? Nak ribat kan? Tapi kata rumah yang sedia ada tu dia memang dah uzur sangat.
Tapi kan kalau Alam pergi yang ke rumah bawah tu, kita pegang dia punya apa dinding tu, tolak boleh pecah semua tu. Pasal dah 30 tahun ke? 30 tahun ke? Mungkin 40 tahun. Dan papan tu dah tak ada, dah lumpur dah. Nanti kalau satu hari kalau ada 60 tahun. Ambil. Ha? Mama bawa. 60 tahun lah. Kita apa kita? Bawa tu. Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang lah. 40 tahun lah. Jadi sekarang ni nak timbul balik usul untuk baik pulih kan? Baik pulih ke bin semula ke? Tengoklah. Ha? Macam mana? Banyak macam mana? Ada usul lain ke? Tak ada. Dengan kapal, kita kata hari tu akak kan cakap juga buat macam repair ke cakap lah. Dah reput bawah tu dah. Kan? Reput kan? Tapi rumah yang ibu tu. Tapi the best lah pendapat kita lah. Yang bawah tu buat. Ah, bawah yang lama ni. Kan? Kalau nak buat lah, buat baru. Lagi murah. Yang atas tu kuat lagi ya? Yang atas tu kuat nampak eh? Dia punya kuat, tu. Kayu tu, kayu lama. Kayu masak tu lama punya kayu tu. Hari tu ada cadangan lah nak buat macam tiga bilik rumah. Tiga bilik ada kan pendagang kan? Tiga bilik, jadi kita kalau balik-balik kampung ke macam belah-belah ni, kita ayah lah sebab boleh cuba itu kan? Contohnya. Ya, kita pulang siap-siap itu pun dua bilik kan lah. Sementara dia kosong, kalau masa kosong ni kita boleh buat sewa ganda. Apa nama ni? Homestay. Homestay. Jadi yang rumah asal tu kita boleh suruh siapa duduk kan lah. Yang orang duduk tu dia duduk. Kalau caretaker ke muka sengai? Ya, caretaker. Homestay tu aku ada sebut dengan Cik Rumah Zan tu. Dia kata bagus tu. Dia datang kuasa surau. Boleh tolong uruskan lah. Boleh katakan dekat dengan Kuala Lumpur lah. Ha? Nak buat nak cuti ke family ke ha? Get away ha? Get away home from KL, diri of KL. That how boleh dijadikan sebagai tempat singgahan. Bukan persinggahan macam kampung lah. Rumah you hanak lah, relax lah. Jangan tengok rumah tu dan kampung dalam keadaan yang ada sekarang ni. Kau tengok dalam keadaan yang cantik, tak? Oh. Maksudnya kawasan tu boleh dipulihkan. Kita tengok ada plan, ada kawasan tu, jangan tengok pada sekarang ni. Boleh pulihkan kawasan tu. Buat jalan boleh cantikkan. Pokok, tanah pokok, cantik-cantik. Boleh jadi tempat yang cantik. Besok anak cucu kau boleh pergi, kan? Hampir dekat. Kuala Lumpur ke Kuala Belah, satu jam lebih aja. Tapi dah maintenance habis, itulah hasil-hasil orang tua tu gini, kita boleh bagi orang bersihkan untuk kawasan tu bersihkan, itu gunanya, ini sendiri lah. Itu dia niat dia. Rather than kosong. Kita selain datang kosong. Mungkin hujung minggu atau tak apa. Tapi kalau adik-adik datang, tak adalah kena charge. Ini dari segi long to medium term, rumah kita lah. Esok, bukan adik-adik pergi pun kena charge, tak ada. Itu bukan in time begitu. Bukan. Orang luar je masa potong weekend, potong weekend ni, kita setiap orang dapat je tak pendapatan. Yelah. Aku tak tahu ada main juga lah kata dia. Harabah kata apa? Dia cakap lah satu hari ni. Aku yang tak ada mampu. Memang sekarang tak ada lah. Datang-datang. Memang lah. Dia cakap. Kau kemudian kau kemudian kau kemudian naik. Karena luas kemudian kau semua. Aku tak mampu. Kau kemudian 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 kau tapi walaupun aku ada kita dapat tapi dia beli tanah tu barat anak-anak semuanya aku semua sekali kata dia anak perempuan je pasal tanah dah beli tanah tu besar apa pekak tu besar aku nak kampung ni kampung ni naik dia cakap aku tak nak ada kau boleh buat lah rumah kampung tu kata dia so buat boleh spoke to the girls the girl yang ada yang kira je kira lah kita perempuan tapi dia nak lah. Kenapa yang
nak uruskan pun tak ada tak ada orang nak. Orang dia. Macam Enda rumah dia, dia dah datang bertanggungjawab. Sini ada mesti orang perempuan seorang ambil tanggungjawab. Macam maintenance of this. Mengenai apa no homestay pun ada. Tapi tak tahu bagaimana dia punya market situation, demand. Dia belum tahu lah. Dia very easy. I have a friend yang buat homestay. Semua all internet. All internet. Internet, people akan cari. I want to stay in Kuala Pinang, Kampung Parit, Kuala Pinang. Then Zoom dapat ni, Wan. Then dia akan book. Oh. And then people yang kat situ akan dapat ada booking ini. Dia datang. Ini untuk raya dah penuh lah. Alah. Stay kat Pilah ke belum? Ha, jadi orang-orang kampung kan dia tak ni kan. Ha. Ini macam kamu pakai boleh boy. Kau boleh. Dia kat rumah induk tu dah penuh dah, dia kata dah gaya penuh dia tu. Dia alternatif loh, dia akan duduk hotel. Hotel duduk satu bilik dua orang, tiga orang. Ini dapat tiga bilik, dia boleh letak 10. 15. Dan dia sewa per night. Dia per night 200. Kan? Era? 200. Yeah. Yang depan 200 tengah. Yang depan 200 tengah. 200 tengah. Tapi dah penuh dah. Raya tak pisan tu kat benuk tu kan. Sebelah rumah tu. Tiap-tiap hari. Sampai mesti ada rumah. Dia dah bukan satu dekat. Jangan pergi. Kampung kamu 40 tahun dulu. Sekarang ni. Cantik. Bukan dulu kan? Ha. Itu dulu lagi. Jalan sekarang ni. Dengar cerita. Dia dapat duit RM150,000 nak dilebarkan. Ha? Jalan mana? Jalan nak pergi surau tu. Dia beli jalan luar tu. Jalan Jackson lah. Oh. Ya, kan elok kan? Itu under PLD. Dari mana? Dari mana? Dia beli surau.